Akibat tak terima kalah taruhan sabung ayam, kericuhan terjadi di Bangkalan, Jawa Timur. Tampak sekelompok pemuda saling kejar dan mengacungkan senjata tajam. Kericuhan ini membuat emak-emak di sekitar lokasi berteriak histeris. Beruntung, tokoh masyarakat desa segera turun tangan untuk melerai kedua belah pihak. Keributan diduga dipicu salah paham terkait jumlah uang taruhan. Video ini pun langsung menjadi sorotan, hingga menuai beragam komentar netizen.